Cara paling jitu menggunakan minyak mani gajah. Minyak mani gajah selalu dikenal sebagai salah satu sarana pelet yang bisa memikat hati siapapun yang diinginkan. Pemakaian secara umum adalah dengan mengoleskannya ke media foto orang yang hendak dipelet. Padahal sebenarnya jauh dari itu, minyak mani gajah juga bisa digunakan sebagai media pelet dengan berbagai macam metode. Secara gamblang, Nyai Sekar Kenongol selaku pakar ilmu pelet dan pasang susuk asli warisan leluhur Jawa menjelaskan beberapa metode pemakaian dari minyak mani gajah ini. Yang pertama adalah bisa digunakan sebagai media pelet rokok. Yang kedua, bisa digunakan untuk membuat sarana pelet kosmetik, yaitu dengan meneteskan beberapa tetes minyak mani gajah pada kosmetik Anda. Yang ketiga adalah digunakan secara langsung, yaitu dengan mengoleskannya ke beberapa bagian tubuh Anda. Pada umumnya adalah di kedua pergelangan tangan dan leher. Selain ketiga cara jitu di atas, minyak pelet mani gajah juga bisa digunakan sebagai media pelet yang lain seperti pelet celana dalam, klon guling, dan lain sebagainya. Dan untuk mengaktifkan energi mani gajah tersebut supaya lebih maksimal, terdapat mantra khusus yang mana tiap guru spiritual memiliki jenis mantra aktivasi yang berbeda-beda. Sesuai dengan pakem ilmu atau ilmu yang digunakan ketika ritualisasi minyak mani gajah itu sendiri. Dan adalah hal wajib bagi Anda ketika hendak memanfaatkan minyak mani gajah dan mendapatkan minyak tersebut di luar sana, mintalah mantra aktivasinya supaya energi yang tersimpan dalam minyak mani gajah tersebut bisa aktif dan terpancar. Khusus minyak mani gajah dari Nyai Sekar Kenongol, beliau akan memberikan panduan khusus pada Anda yang berisikan tata cara pemakaian serta mantra aktivasinya secara lengkap, yang bisa Anda baca dan praktekkan secara pribadi. Untuk mani gajahnya sendiri memiliki manfaat sebagai pelet pengasihan yang berguna untuk meningkatkan energi pesona dan pemikat dalam diri, mempengaruhi sukma seseorang supaya semakin sayang dan cinta pada Anda, sebagai media pelet untuk mendapatkan hati seseorang, meluluhkan hati orang yang diinginkan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain sebagai sarana pelet yang praktis, minyak mani gajah ini tidak memiliki pantangan khusus. Meski demikian, Nyai Sekar Kenongol sangat menyarankan untuk memanfaatkan minyak mani gajah ini untuk tujuan baik supaya hasil yang didapatkan semakin maksimal. Semoga bermanfaat. Konsultasi gratis tentang pelet dan pasang susuk dengan pakarnya, silakan langsung saja hubungi salah satu kontak yang ada di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih.